Assalamualaikum rekan-rekan semua. Jumpa lagi ya dengan channelnya Bungaku nih. Hari ini Bungaku kembali ya telusur Taman Teras. Ini kediamannya Ibu Sukiyati yang sangat luar biasa koleksi bunganya ya. Nampak keseriusan beliau mengoleksi tanaman hias memenuhi halaman maupun terasnya ya di sana. Sangat luar biasa. Ada juga segerombolan aglonema beliau di sana ya. Kita dekati nanti satu persatu apa saja jenisnya. Namun kita tengok dulu ya keseluruhan koleksi beliaunya dari jauh, mungkin seperti ini ya rekan-rekan semuanya. Ini didominasi dengan miananya yang warna-warni ya rekan-rekan semua nih, dari mulai pintu masuk. Sangat serius sekali ya. Dan tepat di pinggir jalan pun dipenuhi dengan bonsai bougainvillenya ya rekan-rekan semua nih. Namun belum banyak begitu berbunga ya, ada sebagian saja. Seperti ini suasananya. Dan untuk rekan-rekan semua ya, dimanapun berada, pecinta bunga nih, solusi yang sangat luar biasa ya di kediamannya Mbak Sukiyati ini. Ini didominasi dengan miana yang warna-warni ya, dari mulai pintu masuk maupun di dalam halamannya ini. Mungkin seperti ini. Sangat luar biasa ya koleksinya. Namun sayang ya, beliaunya lagi-lagi enggan untuk mereview bunga beliau ya. Namun kita nikmati aja koleksi bunganya, kita dekati satu persatu. Dan ada yang luar biasa ya dijadikan satu seperti ini. Ini berbagai macam jenis aglonema ya, maupun tanaman hias yang lain ada juga di sana. Kita dekati saja ya koleksi Mbak Sukiyati ini. Ini tuan rumahnya tadi sempat cerita ya bahwa aglonema beliaunya ini banyak yang mati ya, dikarenakan baru ada acara. Jadi ini sisa-sisa aglonema beliau, sisa namun sebanyak ini ya rekan-rekan semua. Dan nampaknya kita tengok nih medianya sangat cantik ya, dan baru dipupuk sama beliaunya nih, memakai MPK Mutiara 1616 nampaknya nih, warna hijau ya. Seperti ini koleksinya, berbagai macam jenis aglonema ya, dari mulai aglonema lipsticknya maupun aglonema bigrainya ya nampaknya nih, yang sangat subur. Dan yang menarik di sini, Ibu Sugiyati ini memakai potnya warna putih semua ya rekan-rekan semua nih. Nampak dari keseluruhannya memakai warna putih ya untuk potnya ini. Ini dikarenakan memakai teduh supaya tidak terik mataharinya langsung ya rekan-rekan semua. Jadi bunganya itu nampak bersih-bersih. Aglonemanya luar biasa ya rekan-rekan semuanya. Ada Donna Carmen, ada juga Red Cochin, ada juga Dut Anjar Maninya. Wah, pokoknya ini sudut aglonemanya sangat full ya rekan-rekan semua nih.
dan bergeser juga ke sisi yang lain ya rekan-rekan. Ada juga nih koleksi keladi beliau, dan beliaunya ini sebagai seorang PNS ya rekan-rekan semua, namun masih bisa di sela-sela kesibukannya memelihara bunga sepanjang ini ya teman-teman. Keladinya pun ada yang cantik-cantik juga. Dan kalau sejenis miana ya mengenakan kasus ini, bungaku ini masih belum paham ya jenis-jenis miana nih. Dikarenakan miana ini banyak juga jenisnya ya yang warna-warni. Namun rekan-rekan semua bisa kasih komen-komen aja ya, mungkin jenis-jenis miana itu apa saja. Seperti ini. Dan kita lihat juga yang ada di dalam teras beliau ya, kita tengok dari samping nih. Koleksinya sangat banyak jenisnya, berbagai macam jenisnya ya rekan-rekan semuanya. Dari mulai itu Homalomena, ada juga Begonianya, ada juga berbagai, ada jenis Calathea maupun Anthurium ya di sana di pojokannya ini. Sangat subur, namun perawatannya mungkin di sela-sela kesibukannya kurang begitu terawat ya rekan-rekan semuanya. Yang di atas pun memakai meja atau rak besi nih, berbagai macam jenisnya. Dan kita lihat juga ada koleksi-koleksi beliau yang sangat cantik-cantik dan mungil-mungil ini ya rekan-rekan semua nih, berbagai macam jenis. Ada Caladium yang sangat cantik-cantik ya. Ini ada Caladium. Caladium batiknya ya rekan-rekan semua. Dan beragam jenis, ada strawberry ini nampaknya di sini. Memakai polybag. Dan beliaunya juga nih nampaknya mempunyai koleksi Syngonium yang sangat cantik ya rekan-rekan semua nih. Syngonium pinknya nih sangat cantik dan menarik. Dan ada juga keladi, entah Infinity entah apa nih ya, sangat cantik sekali. Dan ada yang di dalam ya, berbagai macam jenis pacar ini. Dan kalau kita tengok keseluruhan koleksi beliau yang mungkin seperti ini ya rekan-rekan semua nih, memenuhi halaman maupun terasnya ya. Terima kasih aja untuk semuanya yang udah selalu mendukung ya channelnya Bungaku. Dan mudah-mudahan ini videonya menginspirasi kita semua ya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini, kita tengok kembali ya sekilas koleksi beliau yang mungkin seperti ini. Ini dari keseluruhan aglonema beliau, sangat cantik. Ada juga Infinity yang sangat subur ya sekarang semua. Dan kalat ya, formulatnya ini ada beberapa pot ya. Dan yang terakhir ini beberapa koleksi Sensifera beliau ya. Ini Sensifera yang sangat jumbo-jumbo dan memenuhi potnya ya rekan-rekan semua. Dan terima kasih aja untuk semuanya ya. Salam satu hobi aja dari Rokan Lulu. Kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya wassalamualaikum.